satu dua tiga C. C satu dua tiga C C C. Suaranya bagus, bisa dibesarkan lagi. Satu dua tiga C C satu dua tiga C. Jika kita dekatkan dia akan feedback. Ya, jika kita dekatkan ya mic-nya dia akan feedback. Ya, jika gelombangnya kita pindah ya, dia akan langsung tidak matching atau ngejos. Ya, misalnya langsung ke 89,3 dia tidak menangkap ya. Sedangkan satunya di 89. Ya, seperti ini. Jadi harus kita paskan lagi di 89. Ya, jadi seperti ini. Ya, jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi hari ini ya, ada di depan radio tuner FM. Yaitu seperti ini ya, tuner FM modul. Hanya kecil seperti ini, dan ini sebagai antena. Jadi bisa kita tuning di sebelah sini dan ada lampu indikator berwarna merah. Ini tidak mendapat signal, jika berwarna biru dia mendapat signal. Ya, jadi tuning diputar-putar ke kiri atau kanan, dia mendapat signal. Ya, seperti itu. Dan sebelah kiri ya, ini ada U0405 sebagai volume untuk membesarkan dan mengecilkan. Ya, bentuknya tipis ya, hanya seperti ini ya. Sudah saya lengkapi dengan akrilik. Jadi sebesar ini dan memakai power baterai lithium 18650 hanya satu. Dan dilengkapi on off. Jadi sangat simpel dan ada antenanya ya. Jadi antenanya seperti ini. Ya, jadi simpel. Dan sebelah sini ada jack ya. Yaitu output audio. Jadi di sini saya menggunakan jack output ke radio box seperti ini sebagai pengerasnya. Jadi kalau kita nyalakan ya, dan kita besarkan seperti ini. Bruce Willis, ya, jadi seperti ini ya. Nah, volumenya kita kecilkan dan kita besarkan. Dia bilang gini, lewat Instagram anaknya. Kepada para pendukung Bruce yang luar biasa, sebagai sebuah keluarga kami ingin berbagi bahwa Bruce... Dan ini untuk mencari gelombang. Ya, seperti ini mencari gelombang ya. Hingga kemarauku berseni, izinkan aku menanti. Sepertinya hanya kecil segini ya. Dan di sebelahnya lagi ada transmitter. Yaitu transmitter seperti ini ya, hanya kecil seperti ini. Jadi transmitternya kecil sekali ya, hanya seperti ini. Dan di sini sudah ditambah on off dengan memakai power baterai 1 lithium atau baterai 18650 satu buah, karena powernya hanya 3 volt sampai 5 volt.
Ya, kita tes ya. Kita nyalakan, dia akan ada display, yaitu gelombangnya ya. Dan tombol yang sebelah kiri untuk mengurangi volume, kanan untuk menambah, dan yang satu lagi untuk mencari frekuensi. Ya, jadi ini mengurangi frekuensi, yang satunya menambah frekuensi ke atas, naik turun ya. Jadi seperti ini. Ya, dimulai dari gelombang 87.0. Dan satu lagi sebagai mode, yaitu speaker dimatikan. Oke, kita tes ya, transmitter atau pemancar sekecil ini ya, apakah bagus atau tidak. Jadi gelombangnya di 87.0, kita setel di sini ya, 87.0. Yaitu di 87.0 kita cari. Ya, sedikit lagi ya. 87 harus matching jadi gelombangnya. Sama-sama 87.0. Ya, jadi begitu matching dia langsung signalnya langsung bagus. Tidak ada gem resep atau ngejos. Jadi seperti ini. Kalau tidak tepat ya akan gem resep ya. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah pas. Oke, di sini ya ada mic ya. Mic-nya mic kondensor kecil, yaitu mic seperti ini. Ya, mic-nya kecil sekali, mic kondensor. Dan sudah saya tukar mic-nya dengan clip-on. Jadi mic-nya sudah saya ganti dengan clip-on dan sudah saya solder di sebelah sini. Ya, jadi clip on-nya seperti ini. Dan kita akan tes suaranya apa bagus atau tidak ya. Ya, tes cek 1 1 2 3 cek. Ya, ternyata suaranya lumayan bagus ya, tidak ada noise. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek cek cek. Suaranya bagus, bisa dibesarkan lagi. 1 2 3 cek cek 1 2 3 cek. Jika kita dekatkan dia akan feedback. Ya, jika kita dekatkan ya mic-nya dia akan feedback. Ya, jadi seperti ini. Cek 1 2 3 cek cek. Oke, jadi receiver ini ya kecil bisa bermanfaat ya, dan antenanya hanya kabel kecil ya sepanjang 0,5 meter. Dan frekuensi kita bisa atur ya, seumpamanya frekuensi kita naikkan ya. Frekuensi kita naikkan di 89.0. Ya, jadi 89.0 di sini kita arahkan ke 89.0 juga. Ya, jadi seperti ini. Dan sudah terhubung ya. Cek 1 2 3 cek cek 1 2 3 cek cek cek. A 1 2 3 cek. Oke, jadi seperti itu. Untuk dia punya transmitter atau wireless, jadi kita bisa memakai mic wireless tanpa kabel ya, hanya dengan transmitter FM dan receiver FM kita bisa menggunakan transmitter wireless mic tanpa kabel ya. Jadi di sini ya ada lagi ya, yaitu ada dia punya soket ya, soket USB untuk power, dan satu lagi jack untuk audio ya. Jadi seperti ini jack audio, kita akan tes.
kita masukkan seperti ini ya, audionya kita akan pasang suara ya, dia akan terpancar di receiver sini. Oke, kita langsung colokan ya untuk audionya, kita colokan dan dia akan terpancar ke receiver dan langsung ke speaker ya, jadi seperti ini ya, dan bisa kita besarkan di volume atau volume sini ya. Kita kecilkan. Ya, jika gelombangnya kita pindah ya, dia akan langsung tidak matching atau ngejos. Ya, misalnya langsung ke 89,3 dia tidak menangkap ya, sedangkan satunya di 89. Ya, seperti ini. Jadi harus kita paskan lagi di 89. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi sharing atau berbaginya sampai di sini. Untuk receiver seperti ini dan transmitter FM seperti ini. Semoga terinspirasi untuk sobat-sobat semua.